Sementara itu, hampir setiap hari selalu saja ada kunjungan baik dari dalam kota maupun luar daerah seperti Pulau Jawa yang ingin studi banding menunjukkan Perpuspalna memiliki kemajuan pesat. Sementara itu, Tio juga menyatakan tidak heran banyak kunjungan kerja dari berbagai daerah ke Dispersip Kalimantan Selatan. Hal ini menjadikan salah satu bukti kemajuan yang baik di perpustakaan milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Hajah Nurliani Dardi. Mungkin ke depan perpus ini bisa lebih maju dengan fasilitas yang ada dan yang luar biasa. Kami juga terima kasih kepada Bu Bambu yang selalu berusaha untuk perpus ini menjadi lebih hidup, lebih menarik, dan juga selalu berwarna. Mungkin ini kesan-kesan dari saya, terima kasih. Pada kesempatan ini, Tio dan istrinya juga menjadi anggota perpustakaan pada layanan umum, termasuk kedua anaknya yang juga menjadi anggota di perpustakaan anak. Harapannya minat baca masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, akan terus semakin meningkat. Murtasiah Banjar TV.